Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitan News edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, dan berikut Agropolitan News selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Ya, pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda, proyek strategis pemerintah Kota Batu, yakni pelebaran Jalan Bromo Semeru, mulai dikebut. Pasalnya, jalur yang berada di pusat kota menuju kawasan Alun-Alun Batu ini kerap menjadi salah satu titik kemacetan. Sesuai perencanaan, ruas Jalan Semeru akan dilebarkan dari existing 6 hingga 7 meter menjadi 10 sampai 12 meter. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kota Batu mulai melaksanakan proyek pelebaran Jalan Bromo Semeru yang berada di Kelurahan Sisir Kota Batu. Pasalnya jalur yang berada di pusat kota menuju kawasan Alun-Alun Batu ini kerap menjadi salah satu titik kemacetan. Maka dari itu dengan dilebarkannya Jalan Bromo Semeru ini tentunya akan berdampak positif untuk mengurangi kemacetan arus lalu lintas. Terlebih, proyek pelebaran Jalan Bromo Semeru ini merupakan program strategis pemerintah Kota Batu yang harus selesai di tahun 2023 sebagai solusi mengurangi kemacetan di pusat kota. Selain menjadi solusi kemacetan, pelebaran jalan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kendaraan dan memberikan kenyamanan mobilitas baik untuk warga, masyarakat, dan wisatawan. Sesuai perencanaan, ruas Jalan Semeru akan dilebarkan dari existing 6 hingga 7 meter menjadi 10 sampai 12 meter dengan panjang jalan sekitar 650 meter. Kita mohon untuk pengguna jalan, mohon bersabar dulu ya. Jadi kan ini kita sementara ini kan mengerjakan proyek termasuk proyek strategis daerah. Jadi untuk melebarkan jalan ini tentunya pada saat kita bekerja ini banyak sekali yang mungkin belum paham, belum tahu pada masyarakat kenapa ini jadi jalan agak macet, agak terhambat. Dan kami mohon dimaklumi dan kita sudah berupaya untuk pada saat kita bekerja dengan misalnya
misalnya menggunakan alat berat, kita laksanakan di malam hari. Tentunya ini mudah-mudahan warga Kota Batu bisa memahami dan turut serta mensosialisasikan bila mana ada saudaranya yang mau lewat jalan Semeru, mungkin bisa cari alternatif yang lain dulu selama proses pembangunan berlangsung. Untuk teknik pengerjaannya sendiri dimulai dari proses penggalian yang selanjutnya dilakukan penutupan saluran irigasi dengan menggunakan box culvert, di mana pemasangan box culvert dikerjakan di malam hari dengan menggunakan alat berat. Pelaksana lapangan Dinas PUPR Kota Batu, Nas WSP, berharap kepada masyarakat yang melewati Jalan Bromo dan Semeru saat ini agar lebih berhati-hati dan memaklumi jika perjalanannya terganggu karena adanya proyek pelebaran jalan. Dipastikan proyek akan selesai di akhir tahun 2023, tepatnya di tanggal 23 Desember mendatang. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan umum 2024, Kepolisian Daerah Jawa Timur menggelar diskusi panel dan pelatihan peliputan pemilu 2024 bagi awak media secara luring maupun daring di seluruh wilayah Jawa Timur. Pelaksanaan pemilihan umum 2024 terus bergulir sesuai tahapan. Demi mensukseskan gelaran Pesta Demokrasi 5 tahunan di Indonesia, Polda Jawa Timur menggelar diskusi panel dan pelatihan peliputan untuk pemilu. Kegiatan dilaksanakan di Kota Surabaya dan diikuti secara daring di seluruh daerah yang ada di Jawa Timur pada 10 Oktober 2023. Di Kabupaten Malang, kegiatan diikuti puluhan peserta dari berbagai awak media dengan cara daring di ruang Rupatama Mapolres Malang. Dalam acara tersebut, Kapolda tekankan beberapa poin, diantaranya Polri siap memberikan pelatihan dan informasi terkini mengenai hukum, regulasi, serta perkembangan terbaru dalam bidang keamanan dan penegakan hukum. Jadikan Polri sebagai mitra kerja awak media dan menjaga saluran komunikasi yang terbuka. Kapolda juga mendorong rekan media untuk selalu mentaati etika jurnalistik. Di samping itu, Polri siap menerima dengan baik kritik dan konstruktif dan umpan balik dari media. Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Malang Mahendra Pramudia Mahardika memberikan apresiasi kepada Polda Jawa Timur atas kegiatan ini dengan mengganjeng KPU, Bawaslu dan awak media tentang pemberitaan positif tentang penyelenggaraan pemilu 2024. Acara ini juga sejalan dengan visi-misi KPU untuk menyampaikan informasi yang seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemilu. Yang pertama, kami pasti mengapresiasi dari pihak Polda Jatim sudah ada apa istilahnya langkah pertama untuk menggandeng kami, KPU, Bawaslu, serta media untuk melakukan pemberitaan positif tentang penyelenggaraan pemilu 2024. Ini sejalan dengan apa sebenarnya visi-misinya KPU untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemilu 2024 dengan kerjasama dan apa, bantuan dari pihak Polda Jawa Timur sekaligus Polres Jawa Timur. Saya kira ini akan berkorelasi, semoga dapat menyampaikan informasi positif untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Kita juga mencanangkan ada program cek dan recheck itu untuk ketika masyarakat menerima satu informasi, ada baiknya kemudian meng-cross-check ke portal atau laman resmi milik pemerintah, bisa melalui miliknya kepolisian, bisa melalui miliknya KPU Kabupaten Malang atau KPU Republik Indonesia ataupun di Bawaslu. Prinsipnya memberi kesadaran, kalau mendapat informasi jangan langsung diterima mentah-mentah. Ada baiknya dikonfirmasi lagi ke portal atau sumber informasi yang terpercaya milik pemerintah. Mahardika menambahkan untuk suksesnya pemilu 2024, KPU juga mencanangkan program cek dan recheck. Ketika masyarakat menerima informasi, bisa dicek terlebih dahulu di portal atau laman resmi milik pemerintah, yakni kepolisian maupun milik KPU atau Bawaslu. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan. Ya pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya masih akan kami sajikan setelah jeda pariwara yang satu ini, dan jangan kemana-mana.
definisi netralitas. Bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Salam Olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. Newsport setiap hari Minggu hanya di ATV. Anda kembali menyaksikan AgroNews. Pemirsa, sekelompok pelajar di Kota Malang merancang sebuah aplikasi yang dapat mendukung pelestarian ekosistem maritim. Dengan sistem Internet of Things, Anda kini bisa menanam mangrove secara online cukup dengan smartphone. Sekelompok pelajar di Kota Malang merancang sebuah aplikasi yang dapat mendukung pelestarian ekosistem maritim. Dengan sistem Internet of Things, Anda kini bisa menanam mangrove secara online cukup dengan smartphone. 3 orang pelajar kelas 12 SMK Telkom Kota Malang, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, terus mengembangkan aplikasi mangrove karya mereka. Muhammad Fikri Al-Farabi, Abud Abdullah Ghani, dan Nabila Rizan Humairah ingin memaksimalkan potensi tanaman mangrove agar bisa mendukung pelestarian ekosistem maritim. Dengan alat khusus berbasis Internet of Things, aplikasi ini mampu memberikan data lengkap terkini seputar kondisi dan pertumbuhan tanaman mangrove, seperti kadar air, suhu kelembapan tanah, dan udara. Dengan alat ini, pengguna mampu mengontrol dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi dan karakteristik tanaman. Pengguna juga dapat memilih lokasi pohon, jenis spesies mangrove, hingga menanam secara virtual. Hal ini memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam pelestarian ekosistem maritim. Akan membuat sebuah fitur utama yang mana masyarakat ini bisa menanam mangrove hanya dari rumah saja. Jadi mereka bisa memilih lokasinya, kemudian jenis bibit mangrovenya, kemudian nantinya dari pemilihan tersebut nantinya kita akan bersama dengan mitra kita untuk menanam mangrove tersebut. Nah, penanaman tersebut kita akan monitoring menggunakan alat IoT nantinya. Nah, alat IoT ini nanti akan munculkan sebuah data-data suhu seperti temperatur, pH air, kelembapan, dan lain sebagainya untuk nantinya masyarakat atau pengguna kita bisa melihat data-data tersebut dan memonitoring pertumbuhan mangrove mereka. Di aplikasi kita juga, pengguna atau masyarakat dapat berdonasi dalam program-program pelestarian lingkungan mangrove oleh lembaga swadaya masyarakat lingkungan. Saat ini ketiganya tengah menjalin kerjasama dengan Cilungup Mangrove Conservation di pesisir pantai Malang Selatan untuk menerapkan aplikasi mangrove. Kedepan alat ini akan terus dikembangkan untuk memperluas cakupan sensor yang lebih luas. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, sebanyak 51 karya seni pahat dipamerkan dalam pameran seni bertajuk Lugas Wood Art and Sculpture di Galeri Raos Kota Batu selama beberapa hari ke depan. Hasil karya pemahat Abdul Syukur ini merupakan kontemplasi diri perjalanan sebagai pekerja seni serta berharap hasil karya patung ini bisa dinikmati tidak hanya pecinta dan pemerhati seni, tetapi juga masyarakat luas. Pameran seni bertajuk Lugas Wood and Sculpture, seni kayu dan patung ini akan berlangsung 7 hingga 13 Oktober 2023 di Galeri Raos Kota Batu. Pameran seni kayu dan seni pahat ini sangat jarang digelar, sehingga terasa istimewa dibandingkan pameran-pameran seni sebelumnya.
sebanyak 51 karya seni hasil pahatan Abdul Syukur merupakan hasil kontemplasi diri perjalanan sebagai pekerja seni dalam berkesenian yang menghasilkan karya seni untuk bisa dinikmati pecinta dan pemerhati seni maupun masyarakat luas. Menurut Abdul Syukur, pemahat mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan sehingga pameran tunggal ini bisa terlaksana. Karena pameran seni pahat ini sangat jarang sehingga masyarakat bisa menikmati karya seni kayu dan patung di Galeri Raos Kota Batu. Puluhan karya seni kayu dan patung atau bentuk karya yang dipamerkan ini dalam wujud tiga dimensional, diantaranya berjudul Bayu Menyapa dengan Media Kayu Jati, Dinamika Diam dengan Media Kayu Nyampo, Kesenian dengan Media Kayu Lamtoro, dan Pandowo Limo dalam Pengasingan dengan Media Kayu Sonokeli. Dengan pameran ini diharapkan akan mengedukasi masyarakat agar mengetahui tentang dunia seni dan kepada para perupa, pekerja seni maupun yang akan terjun ke dunia seni agar tetap semangat terus berkarya menghasilkan karya-karya terbaik. Ini dalam rangka apa ya? Ada ya tugas seorang perupa lah untuk menampilkan, menunjukkan karya-karyanya bagian dari proses kreatif. Bagian dari proses kreatif kita produk karya kemudian ditampilkan di publik, bisa dinikmati di publik, khususnya juga untuk mengisi agenda-agenda yang ada di Pondok Seni Batu. Dari Kota Batu, Saiful Akbar, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami di Agra News. Teman-teman Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu berkolaborasi menghadirkan guru yang hebat dari berbagai sekolah di Kota Batu. Saksikan ada kelas di ATV secara live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, bisa menjemput hikmah, berbagi tausiah. Berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapkan alhamdulillah. Mengawali hari dan menemani saat senja tiba. Sing mati-mati niku jare Kanjeng Nabi, kepingin balik urip malih. Sak perlu kepingin sujud nang Gusti Allah. Jadi kula jenengan iki nek pas sujud, alhamdulillah seiso sujud. Kami sajikan program Cahaya Hati Penyejuk Rohani dalam Bingkai Hati hanya di ATV.
Ya, Agranews kembali hadir pemirsa kali ini dengan berita terkait dari hasil rapat kerja antara Komisi C DPRD Kota Batu dengan Dinas Perhubungan terkait rencana pengelolaan parkir tepi jalan oleh pihak ketiga. Nantinya Komisi C akan segera memanggil kembali dinas terkait untuk melihat progresnya. Kali ini nanti jadi, insya Allah. Ini yang pertama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan memanggil kembali dinas-dinas terkait sebagai tindak lanjut dari rapat kerja sebelumnya. Komisi C sendiri berharap nantinya akan segera ada progres yang telah dikerjakan oleh dinas, paling tidak mendekati persiapan lelang terkait rencana pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh pihak ketiga. Didik Mahmud sendiri menjelaskan bahwa hal tersebut bisa terlaksana bila ada goodwill yang bagus dari dinas agar pelaksanaan lelang tersebut segera dilakukan. Mungkin bulan-bulan November akan kita panggil lagi. Dengan harapannya seperti apa? Ya, dengan sudah progres dong. Sudah progres, paling nggak mendekati persiapan lelang, kan begitu. Jadi, sampaikan Mas tadi, estimasi kalau niat, kalau memang dia ada niatan goodwill yang bagus, bisa. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait dengan tim persiapan lelang proyek pengelolaan parkir tepi jalan umum oleh pihak ketiga, Dinas Perhubungan Kota Batu menyampaikan bahwa terdapat tim teknis dan tim lelang. Hal ini juga menjadi salah satu yang disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi C DPRD Kota Batu. Hari Juni yang sebelumnya menjabat Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Batu menyampaikan bahwa terdapat tim teknis dan tim lelang, yang mana untuk tim teknis nantinya berhubungan baik dengan kajian maupun penataan regulasinya. Untuk tim lelang lebih kepada pelaksanaannya, sehingga nantinya harus berkaitan dengan yang memiliki sertifikat barang dan jasa, karena hubungannya dan ranahnya. Sedangkan untuk tim teknis sendiri dalam lingkup Dinas Perhubungan dan juga RPH maupun SKPD yang lain. SK-nya tentu kan ada tim teknis, ada tim lelang. Tim teknis ini termasuk kajian, penataan regulasinya. Lelang ini kan pelaksanaan tim lelang. Di situ otomatis yang mempunyai sertifikat barang dan jasa, karena ranahnya di situ. Kalau tim teknis itu di lingkup Dishub dan termasuk APA, termasuk SKPD yang lain. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah mencairkan bonus bagi para peraih medali dalam Porprov 2023. Miliaran rupiah dialokasikan untuk para atlet. Ini dia informasinya kami hadirkan spesial untuk Anda. Pemerintah mencairkan bonus bagi para atlet peraih medali dalam Porprov 2023. Miliaran rupiah dialokasikan untuk para atlet. Pemberian bonus diberikan PJ Wali Kota Malang langsung secara simbolis kepada 7 atlet perwakilan Porprov 2023. Masing-masing peraih medali mendapatkan bonus sesuai medali yang disumbangkan untuk Kota Malang. Untuk peraih medali emas mendapatkan Rp32.500.000, peraih perak mendapatkan Rp20.000.000, dan medali perunggu Rp15.000.000. Penjabat Wali Kota Malang mengatakan bonus ini sebagai apresiasi atas prestasi yang ditorehkan atlet, sekaligus perhatian pemerintah dalam perkembangan prestasi atlet. Ya, ini sebagai bentuk perhatian dan apresiasi dari pemerintah Kota Malang tentang prestasi yang sudah dilakukan oleh atlet-atlet pemerintah Kota Malang. Dengan ini menjadi bentuk perhatian bahwa pemerintah selama ini mensupport dengan keberhasilan-keberhasilan dan prestasi yang sudah dilakukan dalam Porprov kemarin. Pak, ini kan terjadi penurunan untuk apa? Peringkat. Ya, peringkat. Untuk peringkat turun, tapi kan dari perolehan medali naik. Ya, berarti kan kalau kita hitung berarti ada peningkatan. Hanya memang dari daerah lain memang medalinya lebih banyak. Jadi peringkatnya kita turun satu tingkat. Tapi apabila kita lihat medalinya, itu sebenarnya naik dari perolehan medali.
Sementara Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mengatakan bahwa untuk bonus atlet total anggaran yang disiapkan sebanyak 6,5 miliar rupiah. Total dana yang disediakan juga sudah habis dibagikan kepada atlet peraih medali. Total bonus yang kami siapkan yang sudah dianggarkan di dalam APBD itu adalah 6,5 miliar. Itu terbagi habis, jadi tidak ada sisa. Kami hitung secara detail sehingga 6,5 itu bisa kita maksimalkan untuk kita berikan apresiasi kepada atlet dan pelatih yang berprestasi. Pak, paling banyak penerima bonus dari cabang olahraga apa? Ini renang ini tadi. Dari renang ini atau sama pakai lain ya, tadi itu ada sama biliar ya. Biliar. Itu satu orang itu bisa memperoleh 4 medali emas. 4 medali emas, 1 medali emasnya 3,2 juta. Totalnya 120 orang satu. Ya bisa sekian, tadi kan 32 kali 4. Tapi tetap dipotong pajak ya, tetap dipotong pajak. Karena itu pajak kan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Prestasi Kota Malang pada Porprov 7 Jawa Timur, Kota Malang berada di urutan ketiga setelah Surabaya dan tuan rumah Sidoarjo. Meski prestasinya turun dari peringkat kedua ke peringkat tiga, namun perolehan medali pada Porprov 7 Jawa Timur meningkat. Dari Kota Malang, Kion Arista, Newsport, ATV melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami. Teman-teman Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu berkolaborasi menghadirkan guru yang hebat dari berbagai sekolah di Kota Batu. Saksikan ada kelas di ATV secara live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di AgroNews. 4 warga di Nganjuk ditangkap aparat kepolisian sektor Pace Polres Nganjuk. Keempat warga tersebut ditangkap polisi lantaran terbukti telah melakukan aksi pencurian kayu sono keling milik perhutani di wilayah Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Empat warga bernama Mul, Sub, Wan, dan Luke alias Tomblo ditangkap jajaran Satreskrim Polsek Pace, Polres Nganjuk. Keempat warga tersebut ditangkap polisi setelah terbukti bersama-sama melakukan pencurian kayu sonokeling milik perhutani. Diketahui pelaku bernama Sub merupakan warga desa Sukoharjo, Kecamatan Wilangan. Pertama kali tertangkap setelah aparat kepolisian melakukan identifikasi sepeda motornya tertinggal di area lahan jagung. Setelah melakukan pemeriksaan, tersangka Sub kasus pencurian kayu sonokeling milik perhutani mengarah ke tiga tersangka lainnya. Ketiga tersangka lain tersebut bernama Mul, warga desa Bagor Kulon, Kecamatan Bagor, sedangkan Wan dan Lugas alias Tomblok merupakan warga asal desa Klodan, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Dari hasil penangkapan keempat pelaku pencurian kayu milik perhutani, polisi juga berhasil mengamankan dua biji gergaji tangan dan tiga sepeda motor. Diisukan ketiga sepeda motor tersebut milik pelaku yang diduga melakukan pencurian tanaman jagung. Oke, baik, terkait pencurian yang diduga pencurian jagung, ternyata setelah kami lidik bersama Kandreskrim beserta anggota, didapatkan bahwasannya itu bukan untuk mencuri jagung, tetapi untuk pencurian kayu jenis sonokeling, di mana kita dapatkan barang buktinya dua kayu sonokeling dan alat gergaji gergaji potong secara manual. Itu penangkapannya pada malam hari di hari Senin, jadi hitungannya sudah masuk Selasa, di mana informasi yang kami dapat bahwasanya untuk TSK itu lari ke daerah Lengkong. Akhirnya kita berkat komunikasi bersama teman-teman pusar, akhirnya kita menangkap satu orang dan akhirnya berkembang menjadi total empat orang yang kami tahan di Polsek. Perlu diketahui sebelumnya barang bukti tiga sepeda motor yang sempat ditemukan di areal lahan jagung oleh warga bersama anggota Polsek Pace bukan merupakan milik yang diduga pelaku pencurian tanaman jagung milik petani, melainkan milik keempat pelaku pencurian kayu. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku pencurian kayu tersebut harus mendekam di balik jeruji tahanan Mapolsek Pace, Polres Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Yan ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 11 Oktober 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Anajibah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih.